Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Beautiful Love Revenge episode yang ke-13. Pada episode kali ini akan menceritakan tentang Kifarah untuk Farid. Farid akan lakukan apapun untuk Maria sebab dia takut jika Maria tinggalkan dirinya, maka dia akan kehilangan harta dan juga jabatan. Maria meminta Farid untuk pisahkan Noah dengan Amara. Dah banyak kali Farid coba namun gagal. Kali ini Farid coba buat fitnah jika Amara tengah berskandal dengan Firdaus, hingga Noah marah-marah pada Firdaus. Namun nyatanya usaha Farid tetap sia-sia sebab Noah dengan Amara tetap kembali baik macam sebelumnya. Maria pun kesal sebab Farid tak dapat lakukan apa yang dia mau. Belum lagi Farid yang selalu menagih janji untuk letakkan jabatan untuk Farid. Maria malah minta Farid untuk ceraikan dirinya. Sepertinya Maria akan buang Farid sebab dia merasa jika Farid lagi tak guna. Dan itulah kifarah untuk Farid yang harus ia terima sebab dulu dah abaikan istri dan juga anak-anaknya demi Maria yang banyak harta. Sementara kehidupan rumah tangga Noah dengan Amara pun semakin bahagia. Dokter Aril dan Aina pun juga nampak menuju pada hubungan yang lebih serius. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.